Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semua pada hari ini? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Allahu Akbar. Apa kabarnya kalian semua pada siang hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih. Pada pembelajaran yang terdahulu, kalian sudah belajar tentang rasa hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Sudah penilaian tengah semester, ya? Sudah 3 mata. Selanjutnya, sekarang kita masuk pada tahun yang keempat, yaitu tentang zakat fitrah dan zakat mal. Sudahkah itu sudah semua pada hari ini? Ya. Baik, terlebih dahulu saya ingin kalian semua berdiri. Ikuti apa yang saya sama-sama pejamkan mata. Tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan pelan-pelan. Tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan pelan-pelan. Sekali lagi. Tarik nafas dalam-dalam, hembuskan pelan-pelan, buka mata pelan-pelan, duduk kembali. Sudah? Apa yang kamu rasakan sekarang? Apa yang kamu rasakan sekarang? Relax, ya kan? Bisa melihat temannya dengan baik, ya kan? Bisa apa? Ada di sini semuanya. Adakah yang pikirannya di rumah tapi orangnya di sini? Ya. Selanjutnya saya akan masuk kepada materi pada pembelajaran hari ini, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Untuk yang ada buku paketnya, tolong dibuka zakat fitrah dan zakat mal. Kalian membentuk 5 kelompok. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 1, 2, 3, 4, tidak bisa 5. 4 kelompok, silakan membentuk 4 kelompok. Ya, saya akan. Sudah saya kirim. Sudah saya kirim di HP masing-masing? Ya. Sudah ada di grup kelas 9A, itu link HP pembelajaran zakat fitrah dan zakat mal. Kalian boleh pula membuka buku materi pembelajaran halaman 62 sampai halaman 80. Tujuan pembelajarannya adalah memahami tentang zakat fitrah, memahami tentang zakat mal. Yang kedua, mampu mempraktikkan zakat fitrah dan mampu mempraktikkan zakat mal. Selanjutnya akan melahirkan sikap-sikap mulia, antara lain menjadi lebih solidaritas kepada sesama dan sebagainya. Silakan diikuti masing-masing pada link duduk dan pada buku kalau kalian.
Sekarang perhatikan papan tulis. Zakat fitrah dan zakat mal. Kamu sudah menerima gambar-gambar dari saya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Baik, sekarang perhatikan petunjuk dari saya. Masing-masing kelompok silakan menempelkan gambar-gambar tersebut ke dalam kamu pelajari, kamu amati, kamu lihat ini kira-kira masuk di zakat fitrah atau zakat mal. Pertanyaannya, zakat fitrah itu dikeluarkan pada hari apa? Zakat fitrah itu biasanya dikeluarkan pada hari apa? Pada bulan apa? Bulan Ramadan, mendekati hari. Maka di situ mencari mana yang menunjukkan Ramadan. Ramadan itu jadi hari raya. Maka hari raya itu merupakan pelaksanaan. Silakan ditempel, silakan bagi di kelompoknya, maju. Majulah. Silakan menempel mana yang termasuk data fitrah dan data. Ada 8 gambar itu, silakan sudah. Maju, kita dapatkan semua yang itu sudah ada. Mana yang masuk dapat kita, mana yang masuk dapat mak. Ayo, kerjakan. Apa yang itu? Habis, coba kerjakan. 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 Mana yang masuk dapat kita? Berapa? Dua. Cepat ya. Dan kelompok 1. Silakan dibuat kemudian siapa cepat siapa Thank you.